Pemirsa, libur sekolah sudah usai, tapi tidak perlu khawatir jika Anda dan keluarga masih ingin berlibur. Anda bisa datang ke pameran Flora Fauna di lapangan Banteng Jakarta Pusat yang digelar selama hampir satu bulan dan gratis. Bermain bersama hewan peliharaan gratis bisa dilakukan di pameran Flora Fauna di lapangan Banteng Jakarta Pusat. Tak hanya hewan lokal, di pameran ini ada juga hewan dari berbagai negara yang langka dan unik. Seperti sugar glider, kelinci, iguana, burung hantu, hingga ular. Pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Burhan alias burung hantu. Dia asalnya dari Sumatera. Selain burung hantu, di pameran Flora Fauna 2024 ini juga banyak sekali ragam hewan, mulai dari kelinci, kemudian ada iguana, ada sugar glider juga. Dan untuk pameran Flora Fauna ini gratis ya, terbuka untuk seluruh masyarakat baik Jakarta dan juga sekitarnya. Saya mau main dulu sama Burhan. Burhan? Nih. Di sini pengunjung juga bisa membeli hewan peliharaan. Iya, ngajak si kecil aja mbak, biar mengedukasi. Kita ngikut jagoan aja deh, kayak dia mau beli ini nih. Apa namanya? Sama sugar glider. Sugar glider. Selain fauna, tentunya ada beragam tanaman hias yang memanjakan mata pengunjung. Mulai dari anggrek, kaktus, aglonema, hingga bonsai. Dengan harga variatif mulai dari puluhan ribu rupiah. Bahkan ada tanaman bonsai seharga 150 juta rupiah. Sekarang yang lagi favorit ya di sini, panda sama ketelia, katelia. Kalau panda kan warnanya jreng-jreng ya, katelia juga bunganya besar dan harum. Nah, jangan lewatkan pameran Flora Fauna yang digelar hingga 2 Agustus mendatang. Tidak dikenakan biaya alias gratis. Dari Jakarta, Dilami Aulia dan Dias Triawan, iNews melaporkan.